Gimana kabarnya kalian semuanya? Kopinya kucuk. Los. Ngopi yang belum ngopi, makan yang belum makan, pusat dulu seperti biasa. Kita mulai videonya. Let's go. Perempuan, aku harus baca banyak buku akan aku menjadi orang yang pintar. Sementara itu laki-laki di luar sana. Tapi sebenarnya ya, tanpa kita sadar ya, apa yang terjadi di abang ini adalah kita setiap hari waktu kita scrolling TikTok. Kita tuh kan manusia yang dikasih satu hari pelajaran 5 biji aja kita pusing loh. Tapi TikTok tuh kita tuh ngeliat, klarifikasi, berita, politik. Nggak cukup, Cok. Otak kita tuh kayak nggak akan bisa nampung deh. Makanya sekarang banyak motivasi-motivasi yang di TikTok lewat. Hilang. Karena cuman didengerin, oh iya juga ya, tapi nggak dipraktekin. Orang yang bayar centang biru tapi ngakunya dikasih dari Instagram tuh emangnya nggak capek ya tiap hari harus menjaga kebohongan. Thank you guys. Lagi rame kok. Wah, kejutan banget hari ini. Emang pura-pura euforia yang diciptakan diri sendiri tuh enak. Kamu nanya. Ngeliat orang beli centang biru padahal bukan siapa-siapa tuh sama kayak ngeliat orang pasang strobo tapi mobilnya. Kalau dilihat dari jauh, mikirnya yang lewat itu orang penting. Tapi pas tahu ternyata cuma Ayla, jadi pikir ya elah segini amat. Yang lama waktu itu pernah kita bahas lah. Kalau itu dipakai untuk toko atau untuk usaha atau personal branding misalkan, it's okay lah. Itu kan penting untuk menjaga trust orang. Ya tapi kalau Ayla pakai strobo ya aneh juga sih. Kata tantemu, kamu diterima kerja di perusahaan luar negeri. Di perusahaan mana kalau om boleh tahu? Alhamdulillah bego om. Om ngatain om. Emang ada perusahaan bego ya? Bego om, bego. Pernah ngajar kamu yang namanya bego gimana lagi? Kalau bel warung bunyinya begini, yang keluar bukan penjual. Dan di depan rumahmu melihat bendera warna kuning, merah, hijau, rastafara. Cewek gak bisa masak, bukannya belajar malah jadi feminis. Bayangin, si anak lapar bukannya dikasih makan malah dikasih... Pinjem jempol, Rok! Ini banyak jempol buat abang nih. Cewek cowok harus bisa masak sih, basic life skill itu. Iya bener, basicnya kita untuk bertahan hidup tuh survive ya masak. Kamu nyari istri apa nyari pembantu ya? Begitu doang, ngerti kantornya gak ada yang lain, enggak. Ntar pas anaknya ngerantau, kangen masakan yang biasa dibeli mama gak ada. Kangen dikasih paham tuh gak ada, kangen masakan yang ada. Kamu kan saya suruh nyetak gambar. Kok gak bisa sih? Iya pak, maaf pak. Iya pak, maaf. Brodoh kamunya. Loh, kok brodoh pak? Iya, brodoh. Kalau kamu bisa mencetak gambar kan? Tuh, kayak dia tuh. Printer. Waduh. Ini spesial untuk bapak. Ayo dan kodok ini dan ada 1000 kodok kemarin dan ngak. Lah kok bagus tuh.
memang bagus, memang menarik, rasa ingin mencoba tuh stong, tapi kalau nggak ada basic mending jangan, daripada diomelin mak lu, serius. Ini memang dia cakep, emang sih jago dari sononya. Memang ada drum elektrik tuh ada, tapi nggak ada yang efeknya begini nih mah, bukan drum elektrik lagi nih mah, tukang las ngedrum. Ini adalah case yang paling aneh yang pernah gua temuin. Ini adalah casing frying pan iPhone yang cocok untuk kalian yang suka masak. Bentar, tujuan casing itu kan untuk menjaga handphone kita kalau nauzubillah kebanting gitu loh. Nah kalau gini mah, tapi kan sebisa mungkin walaupun dia tuh mengcover HP biar nggak rusak, tetap yang simple. Case ini sangat ergonomis dan cocok untuk dibawa kemana-mana. Casing ini juga multifungsi. Kalau misalkan kalian lagi lapar, kalian bisa masak pakai case ini. Ya meskipun iPhone kalian juga ikut kebakar sih. Follow gua untuk konten gadget lainnya. Oh iya, makasih bang. Follow bang. Ada seseorang yang ambil nasi Jumat lebih dari satu. Pak, ini bercanda kan bang? Ini real kak, no fake anjir, testimoni. Itu cara dia berdamai sama temannya. Kan ya namanya situasi begini mah pasti sedih lah ya. Tapi kan gak harus Denso kedua itu cok. Agak-agak nih bang ini nih. Bang sabar bang, semua kan pasti ada waktunya, nanti kita juga pasti Denso kundu. Semua kita nanti pasti akan begitu juga bang. Kan bercandanya pada begini semua, gue nyelamatinya susah. Hey. Ketika 5 tahun merantau tapi gak ada hasilnya, disitulah bapakku berkata. Sang babi telah. Enggak, cok, gak ada lah bapak yang begini. Gak ada cok bapak begini, gak ada cok. Pak maaf ya, aku tahun ini belum bisa ngasih apa-apa. Gak apa-apa. Cuma tetap harus berjuang. Gak apa-apa, semangat. Mumpung masih muda, yuk coba lagi. Gitu kan, biasanya gitu kan. 16 kurang 9, kita tulis 16 dulu. Terus 9 dikurang. Terus 6 kurang 9 kan gak bisa. Terus kita pinjam satu di sini, dicoret. Terus 1, 16 kurang 9. Terus kita pinjam lagi sini 1, 16 kurang 9, 6, 6. Ini lo kalau makan di tempat soto Semarang yang video kemarin bang, gak makan lo, gak bisa bayar lo. Kan sederhana sih bang, kalau misalkan 10 itu kan berarti 6. Nah karena diambilnya 9 aja udah, kan masih ada nisa 1, lo tambahin sama 6, 7. 16 kurang 9, kita tulis 16 dulu. Dia baca soalnya kayak udah yang paling yakin banget, 16 tambah 9, 16 kurang 9. Maya! Ya ini Polandia perbatasan dengan Indonesia. Bendera kau terbalik! Bendera kau terbalik! Beda negara kau. Lele orang Polandia ya. Lele orang Polandia ya. Ada barang dagangan nanya, kok 3.500? Lebih ya. Kok maksudnya aku kok buat bulu tangkis itu kali? Ya nggak tahu harga aslinya berapa. Kok nanya aku kok tik? Apa nih dari kemarin gue dihadapkan dengan bapak-bapak mulu ya, tahilah. Masa messenger mencopot pemasangan. Aplikasi tolong kan gak jelas, cewek gak pernah dibalas ya saya. Elunya yang lolot. Ini orang-orang begini nih, kalau kecelakaan terus sampingnya ada mobil, mobilnya diem aja, salahin mobilnya. Ya kayak tekotek. Saya ganti rugi. Jangan mentang-mentang mobil terus masar aja lu. Tuh dengar. Rezeki tiap orang berbeda-beda. Wah. Wah. Kayaknya dia bakalan
naik motor tuh pulang tuh salting brutal Jo, dia Jo. Senyum-senyum sendiri deh. Tapi agak aneh ya. Kalau kasusnya kayak abang ini kan rezeki ya. Coba kalau dibalik abangnya yang begitu kecewa. Wah. Hat trick pelecehan Twitter gitu pasti itu. Maksudnya apa ini? Tapi dari brigade 2 ini ada tanah utuh ini. Ngapain? Kan namanya kebakaran kan butuh bantuan damkar kan air ya. Jadi damkarnya datang, airnya disemprot. Yang nyampe hikmahnya. Ini father-father Jok orang mana ini, Cuk? Ya, kayak kita bersihin gelas aja loh. Kalau kabriolet kan kebuka ya. Tumpahin.